satu-satu jalannya satu-satu. Jalan satu-satu. Satu-satu jalannya. Ya. Jalan satu-satu. Bagus. Kiri, terus. Ya. Kiri. Satu di sini, ya. Bro, ini kita pulangnya lewat Desa Adipuro, bro. Ini nggak lewat tadi yang SD Temanggung. Mau di sini mau ke Mangli, Desa Mangli, Kak. Cilancur, ini, wah, ini mulai hujan. Mudah-mudahan mau hujan gini aja lah. Oh ya udah, rombong. Oh, ibu gak ikut dulu itu kenapa? Oh, ada riset, bro. Oh, belum pertama ding, pertama itu. Enggak, maksudnya yang kedua apa itu habis. Takutnya enggak kuat, bro. Ternyata di Gedung Songo aja kuat. Saya juga kuat. SD Butuh. Turunannya tajam. Yang sana itu parah. Paping. Sana lu nggak ada aspal lagi jalan, tapi asik deh jalannya. Nah, hujan gini malah cerah di kabutnya. Enggak beli, Bu. Enggak ada kau. Tapi nomor yang murah ini jalannya. Papin copot. Yang dulu itu. Mana? Ke mana kita?
tol kayangan. Ini masih penting. Mau ke tol kayangan tuh ya? Sasar gitu loh. Iya kan dari dia yang mau ke tol kayangan malah betulnya ke Peranten. Bisa naik nggak bisa? Nggak bisa. Sampai jalan itu terbaru lagi. Jatuh lagi. Tahan, tahan, tahan. Masih ada yang di belakang, ditahan dulu. Tahan, tahan. Masih ada yang di belakang. Jauh. Ditahan, masih ada yang di belakang. Jauh. Tahan, ditahan dulu, Mas. Masih ada yang tinggal. Ayo, sama, yo. Ditunggu dulu. Masih ada yang tinggal. Tahan makin ngeteng. Ditunggu dulu Pak, lagi nunggu yang belakang. Ah ini masih dekat ke Desa Adipuro. Ini kalau cuaca cerah bagus banget ini. Kalau ada yang mogok. Wah ini jalannya tajam. Tunggu, masih ada yang di belakang. Ditunggu dulu, masih ada yang di belakang, Pak. Sini. Tunggu dulu aja. Dulu ini sampai di Desa Adipuro Kali Angkrik. Terus, terus. Ayo, mantap. Mantap. Ambil kiri nanti. Ngarep, ngarep dia banter. Asupan kiri, ngambil kiri.
Sip. Jos. Nyalip mati. Kok bisa jatuh? Nyangkut ibu belum. Hei, enggak. Mister, teh. Mantap. Mobilnya belum. Gue ini dari sampai si Lancur. Tadi ada yang jatuh, untung videonya mati kalau enggak. Jadi itu di bawah. Waduh, Magelang terus banget. Nyalipnya malah mati. Selamat jalan. Aisu, baca semua. Wah, tutup semua ya.
kaku ini sampai sana ya. Ke atas sana. Dan kaki. Ini Bu ya. Kayak mbak siapa itu dari bawah itu enggak sih. Mubarak. Mubarak. Ustaz Mumpuni. Ustaz Mumpuni. Desa-desa malah kiai itu dapat-dapat. Gak bisa ngoyak itu sih. Wana mukti wis teko. Kita sampai di Wana Mukti si gede kebon lagi. Mobil? Oh iya, sama Artono. Artono boleh tuh, balik. Artono wis tuh? Artono udah. Belum. Ah, gunungnya mulai kelihatan. Ini sumbingnya kelihatan puncaknya, tapi sebentar aja ini tutup lagi nah, nanti. Mulai, yuk kita buka sidik. Buka sidik, jas. Kita sampai di Wana Mukti si gede, desa kebon lagi Kaliangkrik. Rombongan. Ini kalau panel wis ora rata. Iya. Wis mburet ganti pindho aku ya kena mau. Lo ini wisata ini mulai diresmikan itu tahun kemarin Bu, ini pas tahun lebih berapa hari ini. Jadi kita ini sudah setahun baru mampir lagi ke sini. Ini kali ini sama rombongan dari Solo dan Magelang. Oh, baru udah biasa. Bilangnya lancar, bunyinya lancir gitu. Lo kalau saya Pak. Oh, anu. Pakai. Kok enggak dia apa sih? Ukurannya apa? Tandanya gue. Untuk tiket per orangnya berapa harga per orang? Nih anu. Tiketnya berapa? Ya? Tiketnya per orang? Tiketnya 10.000 per orang. Weekend? Iya. Hari biasa? Hari sama. Untuk parkirnya 2.000 per motor. Mas Bo, helm? Siap.
Motornya tadi berapa ya, Mas? Motornya tadi ada gitu. Ini bro, warna bukti tiketnya hari biasa sama weekend sama 10.000. Tuh. Wisatanya itu Gardu Pandang, bisa melihat pesona 6 gunung. Gunung Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, Telomoyo, Andong, dan Gunung Tidar bonusnya. Lihat sini aja ya. Kan metu iki. Empat Agustus bro. Warna Mukti si gede kebon lagi Kaliangkrik Magelang, wisata yang menawarkan panorama 6 gunung. Kalau cuacanya cerah ya bro, ini posisinya pas di tengah-tengah ini, memandang pesona 6 gunung Sindoro, Sumbing, Merbabu, Merapi, Telomoyo, Andong. Ya, nah ini naiknya dari belakang, bro. Mau renang apa enggak? Renang situ. Enggak. Dapat ya. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai di Warna Mukti. Pak Noval tambah kuah, Pak Noval. Palaikan. Kuahnya tambah. Mantap. Sip. Kuahnya tambah. Kita masuk ke pendopo. Thank you.
Ayo kita naik, bro. Ini hujan. Nah, ini tiba-tiba hujan, bro. Ini biasanya habis hujan cerah, bro. Angkat itu. Jadi minta perhatian. Ini gunung sumbingnya masih kelihatan separuh, bro. Perbukitan menoreh. Di bawah sudah cerah, bro, wajahnya luar biasa. Oh, ini Gunung Giyanti ya, bro? Oh, ini Bukit Giyanti nih. Ini Gunung Giyanti atau Bukit Giyanti, bro? Ini, bro. Naiknya dari Windusari. Akhirnya ya.
itu yang dicari. Terima kasih ya. Yeah. Yang area dari Solo belok kiri, yang dari Madang langsung belok kanan. Siap, bro, keluar aja.